Oke, selamat datang di episode Rumah Minimalis Mewah. Harga terjangkau, luasnya 8x12 di Surabaya Timur. Yuk langsung aja kita review. Rumahnya ini juga ya, jadi sudah pasti ukurannya lebih besar daripada ukuran standar, teman-teman. Terus kalau kalian tanya banjir, tenang, nggak akan banjir karena di daerah ini anti banjir, apalagi carportnya itu sudah dibuat naik. Untuk carportnya sendiri sangat lebar, bisa untuk 2 mobil. Terus untuk pagernya, dia itu pakai model yang harmonika kayak gini ya untuk pagernya ya. Jadi enak, bukaannya bisa lebih lebar tapi tetap space saving. Terus kalau kita lihat dari desainnya, rumah ini menggunakan model kayak kontemporer gitu ya. Jadi manis banget, untuk desainnya nice. Karena ini rumah hook, jadi otomatis kita punya sedikit sih salahan di sini. Ini bisa dipergunakan sebagai tempat untuk menaruh jemuran kalian nantinya. Di depan punya akses 2 pintu, yang di sebelah kanan aku ini adalah pintu untuk langsung menuju ke dapur, dan yang di sini adalah pintu utamanya langsung tembus ke living room. Yuk kita naik. Sebelum naik, ini juga ada levelingnya. Terus ini juga menggunakan granit ya. Sekali lagi ini granit, jadi bukan yang kayak marmer gitu, cuma looksnya dia seperti marmer. Pintunya dia juga sudah menggunakan smart door lock mereknya dari Dexon seperti ini, teman-teman. Untuk pintunya ini juga engineering door yang sangat solid, bagus dan nice banget. Masuk ke dalam, kita juga mempunyai area welcome area, jadi ini bisa digunakan sebagai welcome areanya ya. Terus mungkin kalau mau disekat juga bisa, ini tinggal ditaruh tirai aja di tengah-tengah sini. Dan masuk langsung ketemu dengan satu area living roomnya yang sangat luas kayak gini, teman-teman. Ini ada permainan kaca-kacanya juga. Menurut aku ini bagus dan penting banget karena bisa membuat ruangan di dalam ini terasa lebih besar. Terus ada backdropnya juga di sini, jadi bisa taruh TV, bisa, pokoknya banyak banget lah ya keunggulan di rumah ini. Terus langsung masuk, rumah ini punya 3 kamar tidur. Ini adalah salah satu kamar tidur yang terletak di lantai bawah. Untuk kamar tidur yang di lantai bawah ini ukurannya dia juga cukup besar ya, 3 meter x 2,5 meter. Punya satu bukaan jendela yang full window size ini, terkoneksi langsung menghadap ke arah carport mobilnya. Pasti pada bingung kan cari toiletnya di mana? Tenang, karena toiletnya itu dia menggunakan kamuflase kayak gini, teman-teman. Jadi ini dibuat gimana ya, rapi gitu ya. Ini coba kita lihat masuk kamar mandinya sudah lengkap, shower, toilet duduk, ada wastafel. Sebelum kita naik ke lantai 2, ini ada dapurnya, mau aku kasih tunjuk ke kalian, teman-teman. Nah, ini ada dapurnya seperti ini ya. Nggak besar tapi juga bagus lah. Ini nice banget sih, apalagi sudah diberi potongan-potongan kayak granit gitu di atasnya. Jadi lebih manis daripada kalian beli dari developer yang masih polosan aja. Terus langsung aja kita cus naik ke lantai 2 ya. Sampai di lantai 2, memang ini nggak punya void yang begitu besar ya. Tapi menurut aku untuk rumah tinggal ini sudah oke banget. Di sebelah kiri aku ini adalah kamar tidur anak, master bedroom. Untuk modelnya dia seperti ini, punya pintu tembusan langsung menuju ke area balkon dan juga ada kamar mandinya, teman-teman. Cukup lah ya untuk rumah-rumah zaman now. Dan di belakang aku ini sudah ada master bedroom yang super luas banget kayak gini. Punya jendela itu bukaannya 3 ya, dan semuanya ini adalah jendela aktif. Terus gak lupa juga punya kamar mandi dalam, teman-teman. Nah, ini ada kamar mandi dalamnya, yuk kita lihat. Yang punya rumah ini baik banget loh, kita sudah dikasih water heater. Ini mereknya dari Ariston, kalian tahu kan Ariston itu merek yang termasuk brand ya. Dan untuk harganya agak perlu tanya karena bahannya itu premium. Dan di sebelah depan aku ini ada pintu menuju ke area balkonnya. Nah, bagus kan? Untuk area balkonnya ini juga oke banget sih. Ini bisa dibuat nongkrong. Kalau kalian misalnya lagi penat, bisa banget nih buat nyantai sore bersama dengan keluarga tercinta kalian. Gimana? Kalau kalian suka dengan rumahnya, jangan lupa ya untuk menghubungi aku, nomornya bisa kalian cek langsung aja di deskripsi.